Welcome back again to King Gallery Channel. Nah, di sini Anggia mau nge-review satu mobil yang super cantik banget dari King Gallery. Ini adalah salah satu new stock dari King Gallery juga. Mobilnya warnanya sangat keren banget. Ini dari keluarga Honda ya, gengs. Dan ini mobilnya paling populer, paling famous banget, paling dicari sama banyak orang. Dan juga yang lebih antiknya lagi, plat nomornya, gengs. Ini super antik banget karena ini plat nomornya istimewa sekali. Nah, penasaran kan review Anggia seperti apa? Jadi kalian tetap stay tune ya. Dan jangan di skip videonya. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir biar dapetin informasinya lebih jelas dan terperinci ya, gengs. Dan jangan lupa juga untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke, gengs, kita langsung aja ya mulai nge-review mobil cantik ini. Apa sih gitu kan? Yuk. Nah, di sini Anggia punya new stock dari King Gallery, yaitu ada Honda CR-V Prestige 2015. Ini warna cantik banget, gengs. Warna merah, merah merona gitu ya. Wah, merahnya juga dia nggak pasaran dan bukan merah yang terlalu ngejreng. Dia merahnya juga bagus banget deh pokoknya ya. Nah, ini kita punya itu yang Prestige. Otomatis dia udah sunroof ya. Nah, ini pajaknya bulan 8 2021, pajaknya baru ulang tahun, gengs. Jadi kalian nggak perlu mikirin pajak lagi, masih tahun depan ya. Jadi masih punya spare time yang cukup lumayan. Nah, dan juga nih di sini kenapa Anggia bilang antik plat nomornya? Jadi kita punya ini platnya BK ya. BK itu plat Medan, gengs. Nah, buat kalian semua yang orang Medan pas banget langsung sikat tanpa harus balik nama, gengs, gitu ya. Nah, terus kita punya juga ini dia kilometernya masih low ya. Masih kurang lebih sekitar 46 ribuan. Kondisinya masih super apik, terawat, siap pakai banget ya, gengs. Oke, penasaran kan untuk kondisi mesinnya dan lain sebagainya seperti apa? Langsung aja yuk kita lihat mesinnya. Nah, dan untuk mesinnya sendiri, si CR-V yang kita punya ini berkapasitas mesin 2400cc dan bertenaga 187 horsepower ya, gengs. Dan untuk torsinya sendiri, dia mencapai 222 Nm ya, gengs. Nah, dan juga lihat kan, kalau mesinnya sendiri dia masih sangat-sangat bersih dan tidak ada rembes oli sama sekali, gengs. Dan juga mesin dan metiknya dijamin ya, gengs, tidak pernah jebol atau turun mesin, oke? Nah, gengs, sekarang kita ke bagian depannya dulu ya. Nah, di bagian bumper depan sudah terlihat beda. Dia di sini juga ada disc chrome-nya. Disc chrome, dan di bagian apa? Fog lamp dia juga sama, di sini udah dilengkapi dengan list chrome-nya juga. Terus dia sudah headlamp-nya dia sudah HID ya, gengs. Nah, gitu. Terus di bagian depan juga ini didesain sangat menarik ya daripada yang CR-V biasa. Ini yang Prestige ini dia memang dari model depannya udah berbeda dan di sini juga gitu. Sini kita ke bagian bannya. Nah, di bagian bannya juga dia menggunakan ban ukuran 225/60 ring 18. Ini bannya juga masih oke punya nih, gengs. Ini masih oke banget. Masih bisa dipakai lah. Belum saatnya ganti. Gitu. Dan ke bagian bodi samping nih, di handle pintunya juga dia sudah chrome dan di sini bagian sini juga udah ada list chrome-nya lagi. Gitu. Begitu, gengs. Dan kita coba ke bagian belakang. Bagian belakangnya juga sama ya, chrome. Dan di bagian ini itu cantik banget, gengs. Ini kita punya itu yang CR-V Prestige 2.4 ya.
dia 2.4 dan juga dia sudah dilengkapi dengan rear parking kamera yang permudah kalian untuk saat parkir ya. Kita intipin bagian bagasi ya. Nah, dia juga udah power back door, gengs. Kelebihannya itu power back door. Dan untuk bagian bagasinya sendiri dia termasuk luas ya. Dia memang cuma 2 baris dan bagasinya cukup luas, gengs. Tuh, ban serep, kunci-kunci semuanya ada ya, gengs. Dongkrak semuanya ada pokoknya. Udah mantep deh. Ban serepnya juga kayaknya ini udah ban serep aja. Masih bagus juga ya. Pokoknya ini semua lengkap. Gitu. Ini kita tutup lagi, semuanya masih berfungsi dengan baik elektrikalnya. Tada, dia sudah tidak perlu repot-repot angkat-angkat pintu belakang. Kalau repot ya, gengs, apalagi bawa belanjaan banyak, tinggal pencet dia langsung otoma. Dia begitu dipencet langsung otomatis terbuka. Jadi mempermudah kalian juga ya, gengs. Gitu. Terus di sini ada sensor juga nih. Ada 2 sensor ya. Begitu, gengs. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Yuk. Oke, geng, sekarang Anggia udah ada di bagian interior dari CR-V Prestige 2015 ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, kondisinya mulai dari depan, dia masih sangat terawat banget dan masih full orisinil juga ya, gengs. Untuk interiornya masih bawaannya sendiri gitu. Nah, dan juga nih di bagian depan sini dia ada 2 layar ya, di situ sama di sini. Dan ini layarnya juga dia sudah touchscreen. Dan udah lengkap juga nih, gengs. Bisa disambungin ke navigation, media, telepon, dan juga setting gini ya. Terus dia bisa ke Bluetooth juga, gengs. Gitu. Jadi udah enak banget deh. Terus disini juga dia dilengkapi dengan panel wood juga nih, yang menambah kesan mewah dari mobil CR-V ini. Dan untuk bagian AC, dia juga sudah digital. Nah, dan juga dia sudah start and stop engine ya. Dia sudah smart entry kuncinya, gengs, gitu. Nih, tada. Dan untuk buka bagasi belakang, dia tuh bisa dari kunci atau langsung otomatis pakai tangan sendiri dipencet dari belakang, atau juga bisa di bagian sini. Nah, gitu. Jadi kalau mau buka bagasi belakang tuh udah enak banget lah, nggak repot ya, bisa dari mana-mana, gengs, gitu. Dia udah keyless juga ya. Nah, terus di bagian ini nih yang paling mencolok itu di bagian door trim. Door trimnya, nah dia punya apa? Kayak slot gini tuh. Buat nyimpen barangnya tuh ada trim double-double gitu ya. Nah, dia juga udah soft touch loh. Nah, jadi banyak banget deh storage-nya buat nyimpen minuman atau segala macamnya ya, gengs. Gitu. Nah, dan juga dia sudah electric mirror ya. Elektrik apa spion udah retractable, kita coba ya gitu. Nah, terus ke bagian apa nih, ke bagian sini nih, di bagian setir dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control nih, untuk mengatur menambah mengurangi atau kecepatan itu, kecepatan mobil. Di sini kontrol audio, dan juga dia sudah triptonic, ada pedal shiftnya. Nah, gitu. Terus tadi yang gue bilang kan kilometernya 46 ribuan, dan itu kilometernya asli ya, gengs. No puter-puter, bisa dilihat sendiri. Nah, begitu. Terus untuk eco modenya, economic modenya di sebelah sini juga ya. Tara. Nah, ini untuk jalanan licin, ini untuk buka bagasi belakangnya, dan untuk buka apa tuh? Isi bensin di sini, dan untuk buka kap mesinnya di sini juga ya. Gitu. Nah, dan juga kalian bisa lihat di bagian sini, ini juga ada cup holder. Bisa nyimpen 3 tuh, dia nggak nanggung-nanggung, gengs. Terus di sini ada kayak sedikit storage juga. Tuh, bisa nyolokin USB juga di sini ya. Bisa ngecas juga. Oke. Nah, dan kalau CR-V Prestige itu, dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, ini masih berfungsi loh dengan baik. Kita coba buka ya. Nah, ini nggak ada macet sedikit pun ya, gengs. Gitu. Ini pokoknya ini sih super antik dan apik pemakaian banget ya.
Nah, di sini lampu bacanya masih nyala semua. Di belakang juga ya. Terus ini untuk nyimpen kacamata. Nah, ini masih bagus juga. Ini rapih banget loh, gengs. Ini juga salah satu new stock juga kan di King Gallery. Begitu. Oke, sekarang Anggia mau nyobain duduk di bagian belakang ya, gengs. Oke. Nah, geng, sekarang Anggia lagi nyobain duduk di belakang ya. Nah, di belakang fiturnya ada apa aja sih? Nah, di sini dia sudah double blower, jadi otomatis duduk di belakang itu udah double blower, jadi otomatis yang di belakang enggak kepanasan juga ya. Terus di sini juga lampunya ada dan dia masih nyala. Enggak ada mati. Dan juga nih, duduk di belakang juga enggak sempit ya. Jarak dari kaki ke sini tuh masih jauh banget. Jadi enggak sempit dan empuk juga, gengs. Tuh di sini bisa dijadiin armrest. Nah, bisa dijadiin armrest dan ada dua cup holder juga. Jadi di belakang juga yang penumpang yang di belakang bisa dimanjakan ya dengan fiturnya yang lengkap ini, dengan kenyamanan yang dimilikinya, gengs, gitu. Kalian bisa lihat nggak sih di bagian door trim? Itu tuh banyak banget tempat buat nyimpen-nyimpen makanan atau botol gitu, gengs. Di depan maupun di belakang ya. Tuh. Dan dia juga sudah soft touch nih. Untuk bagian door trim ya. Gitu deh. Ini very recommended banget buat kalian karena si RV memang dia tidak terlalu sempit ya, jadi pas banget gitu, nggak terlalu sempit dan juga dia tuh bodinya tuh sangat comfortable banget pokoknya ya, bodinya sangat-sangat bikin nyaman banget karena dia nggak terlalu besar juga, nggak susah untuk cewek atau cowok yang pakai mobil ini ya, gengs, gitu. Oke. Test drive si CRV ini, tapi sebelumnya kalian harus menggunakan seat belt untuk menjaga keamanan ya, gengs. Gitu biar selalu aman, harus safety, gengs. Gitu. Oke, kita mulai aja. Enakin dulu joknya. Nah, yuk langsung kita jalan deh. Ya, kita cobain jalan-jalan. Nah, ini peredamnya juga cukup baik ya, gengs. Di luar itu mesinnya tidak terdengar sama sekali, gengs. Nah, dan juga AC-nya ini masih dingin banget loh. Masih dingin banget dia. Terus tarikannya juga masih enak kok ini. Tarikannya masih enak dan nyaman banget. Tarikannya juga dia masih enak banget loh, gengs. Tuh. Masih enak banget. Nyaman banget deh pokoknya. Gimana? Kameramen, enak enggak duduk di situ? Enak banget. Enak nyaman banget ya, banget. Nyaman banget ya, nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya, betul betul betul. Ini masih enak banget. Ini mantep lah pokoknya, ini rekomendasi banget buat kalian. Itu karena kondisi masih apik banget, apik tenang, gengs. Nah, gengs, kalian semua udah lihat kan review Anggia mengenai CRV 2.4 Prestige 2015 ini seperti apa? So, kalian tunggu apa lagi? Mendingan buruan langsung ke King Gallery sekarang juga dan dapetin best deal-nya ya, gengs. Nah, kalian pertanya-tanya kan, harganya berapa sih Anggi untuk harga mobil merah yang cantik ini? Pasti penasaran kan? Nah, harganya cuma di 249 juta untuk harga kredit ya. Tapi kalau misalkan kalian mau cash atau tukar tambah juga bisa kok, kalian gak perlu ragu atau takut, kalian langsung aja ke King Gallery. Anggia pastikan, Anggia jamin kalian bakalan dapat best dealnya. Jadi kalian datang ke King Gallery pulang pasti bawa mobil ya, gengs, gitu. Dan juga kalian gak perlu takut atau ragu lagi beli mobil di King Gallery karena kalian bakalan dapetin banyak banget jaminan dari showroom. Jaminannya apa aja? Jaminannya pertama, mobil bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, kilometer asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya pun asli bukan duplikat ya, gengs.
Nah, tunggu apa lagi? Langsung ke King Gallery sekarang juga sebelum mobilnya sold out keduluan sama orang, gengs, gitu ya. Karena mobilnya super antik, siap pakai dan juga masih terawat banget. Jadi tunggu apa lagi, gengs, gitu. Nah, dan juga nih di sini yang gue mau ingetin ke kalian, kita masih ngadain giveaway yang kedua. Nah, giveaway-nya hadiahnya adalah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Jadi satu orangnya dapat 1 juta rupiah ya, gengs, gitu. Rule-nya seperti apa? Kalian harus subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel dan juga kalian harus like dan juga komen di setiap postingan kita. Nah, dan juga di Instagram juga ya, gengs, di kinggallery.insta kalian harus follow, like, komen dan juga tag 3 orang teman kalian di setiap harinya ya, gengs, gitu. Nanti kalian bakalan diundi tanggal 13 November. Tanggal 14-nya juga sudah di transfer ke kalian semua ya, gengs, gitu. Oke, mungkin sekian dari Anggia untuk mereview mobil cantik satu ini. So, buat kalian juga jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. See you!